بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah mitahul barokah wa harramas sifah mitahul maksiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Penghulu dari KUA Kecamatan Tebo Tengah yang alhamdulillah telah hadir bersama kita pada hari ini. Selanjutnya kepada tidak lupa kepada Bapak Materi kita, yaitu Bapak Haji Zaini SAG, semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau. Kemudian kepada Bapak dan Ibu keluarga besar kedua calon mempelai yang hadir pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak penghulu, hadirin wahidat jemaah akad nikah, ya insya Allah kita semua dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali prosesi ijab dan kabul kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah atas izin Allah juga pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk menyaksikan prosesi ijab dan kabul antara anak kita sebagai calon suami, yaitu Muhammad bin Adam dengan calon istri yaitu Fatimah binti Muhammad Ali, yang insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak penghulu, hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang waktu dan mencatat waktu untuk mengambil barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Proses ijab dan kabul ini mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Qur'an. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ala hadzihi nika. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dilantunkan oleh Bapak Penghulu kita, yaitu Bapak Sofyan. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin jemaah akad nikah yang saya hormati. Demikian tadi lantunan ayat suci Al-Qur'an yang sangat berarti terasa pada Bapak pengurus yaitu Bapak Supandi SAD yang mirip-mirip dengan lantunan Arafah Sumatera Barat atau Minangkabau. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Suami Gajah atau tuan rumah yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Abdullah S.A.G. Haji Abdullah S.A.G. Ibrahim. Kepada beliau waktu tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selanjutnya kepada Bapak penghulu mohon untuk mengijabkan mudah-mudahan pernikahan ini berlangsung lancar dan sukses. Amin. Kepada Bapak penghulu saya hanya bisa memberikan sedikit pantun. Kata pantun, kehulu membeli pisang, pisang direbus di dalam kuali. Kalau Bapak penghulu sudah hadir, insya Allah ijab kabul pasti terlaksana. Amin. Demikian segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saja untuk simulasi ini untuk mohon doa restu kepada kedua orang tua dengan menjabat dan mengalami kedua tangan orang tuanya. Kepada putrinya mudah-mudahan dengan doa dan restu Bapak pernikahan putri Bapak ini akan menjadi suatu pernikahan yang berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada baik Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Bupati Tebo yang hadir bersama kita di dalam acara ijab kabul anak dari Bapak Adam dan Bapak Muhammad Ali. Kemudian tak luput kami sampaikan juga hormat kami kepada Bapak Kepala Desa Bedara Rampak beserta seluruh staf dan Bapak-Bapak Kadus dan Bapak RT yang hadir pada saat ini. Seluruh undangan yang berbahagia. Kali ini tibalah saatnya kita akan melaksanakan prosesi ijab kabul. Sebelum pelaksanaan prosesi ijab kabul, akan kita bacakan dulu biodata calon suami dan calon istri. Calon suami bernama Muhammad bin Adam, berasal dari Palembang. Kemudian yang perempuan adalah Fatimah binti Muhammad Ali dari Desa Bedara Rampak. Adapun sebagai wali nikahnya adalah wali nasab bapak kandungnya sendiri, bapak dari Fatimah yang bernama Muhammad Ali. Kebetulan Muhammad Ali ini baru menerima
menantu yang pertama. Kemudian sebagai saksi yang mulia pada kali ini adalah Bapak Haji Abu Bakar, saksi satu, Ustadz Haji Abu Bakar, dan saksi kedua adalah Ustadz Haji Azwan, pimpinan Pondok Pesantren Alam Barzah. Hadirin yang berbahagia, alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf tadi mas kawinnya dimintanya Rp100.000 dibayar tunai. Ya, ini Rp100.000 tercatat laporan tanggal 15 Agustus 2022 saat beliau mendaftar dulu. Mohon keluarkan dulu uangnya Rp100.000. Baik, kita langsung dengan pembacaan khutbah nikah. Saya sendiri penghulu Kecamatan Tebo Tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وقال أيما شاب تزوج عند شيطانه قائلا يا ويله عصم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج عبد من 70 ركعة من الأرض وقال تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الرواقين ولا الرواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sudah Allah Azim. Kepada calon mempelai laki-laki sebelum pelaksanaan nikah, kita adakan dulu istighfar atau tobat kepada Allah, mohon ampun atas segala kesalahan yang pernah kita buat, baik disengaja maupun tidak disengaja, dosa yang terang-terang yang dilakukan maupun yang tersembunyi. Barangkali kali ini untuk memimpin dan memandu daripada tobat ini langsung dari orang tua beliau sebagai wali nikah, kebetulan Muhammad Alinya ada juga lah pimpinan pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tebo. Inilah Bapak Kiai Haji Muhammad Ali langsung menjadi wali pernikahan kali ini. Kepada Pak Kiai disilakan istighfar, tobat, dan langsung ijab kabul. Mas kawin Rp100.000 Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Pengulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah.
Saya mau lagi ulang tadi. Jadi saya mengenal Bismillahirrahmanirrahim uzawwijuka ala al-muslimin bil ihsan. Muhammad bin Adam, saya aku nikahkan engkau dengan anak kandungku yang bernama Fatimah dengan mas kawinnya berupa uang 100 ribu rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fatimah binti Muhammad Ali dengan mas kawin uang 100 ribu rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah. Cerah tadi terima kasih ya. Ya, di daerah ini. Kemudian sebelum kita doa, ya tentunya Anda berdua sudah disahkan sebagai pasangan suami dan istri yang baru atau pasutri dari suami dan istri. Ini diserahkan mas kawin. Terus mari kita mintakan pembacaan doa akad nikah yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Haji Kiai Haji Sanusi S.Ag. kepada Bapak Kiai waktu dan tempat, monggo itu persilahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin hatta yatamatta' ru'yatal asbat wal ahfaz. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah ataupun panitia, dari saya terlebih dahulu atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Tentunya banyak salah, kurangan, hilang dan janggalnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada pengantin berdua yaitu ananda kita Muhammad bin Adam dengan ananda Fatimah binti Muhammad Ali, kita ucapkan selamat. Kita kirim doa kiranya Allah berkahi dan melimpahkan nikahan mereka dan semoga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia wa akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kepada pengantin berdua nanti setelah untuk persilakan untuk memohon suka atau memohon astagfirullah minal wathor.